Gara-gara tidak menyertai konsert Revolusi Exis yang akan berlangsung pada November ini, ada yang kata Izzat ni macam ada masalah dengan ahli kumpulan berkenaan. Yelah, dalam konsert itu, semua anggota Exis terlibat kecuali Izzat je yang tak ada. Menjelaskan mengenai hal itu, Izzat berkata mereka tak gaduh pun dan keputusan tidak menyertai konsert itu kerana perlu menjayakan showcase sendiri di Langkawi. Oh, itu ke ceritanya? Kita tengok daripada impact Exis Reunion pun okey dan dia pun offer. Kita pun tak ada masalah dengan Exis. Tapi saya ingat macam ni itulah, bila dia macam ni, saya rasa ini macam rezeki lah sebenarnya, rezeki untuk Mamat sebenarnya. Bagi saya, untuk orang yang menyanyi lah, saya nak je sebab duduk saya boleh ambil. So, kita dah saya kontrak, kita bincang dengan penganjur. Dia pun minta tajas esan saya lah, kalau dia tak nak pegang tu. Sebab bila kita sembang dengan promoter pun banyak juga benda macam ni. Kalau contoh konsert hari yang sama, banyak juga tak puas. Macam contoh Hatan dengan Seth hari itu kan. Kadang-kadang juga yang macam ngeluh, tak nak bagi yang sama. Padahal betul nak buat, so okay lah. Sebab banyak yang beli tiket sekarang pun banyak yang datang daripada Singapura, ada daripada Brunei pun ada. Yang macam family lah banyak yang datang bawa, yang ada mungkin dia buat apa, macam hadiah perkahwinan family belum ni ditawarkan untuk buat showcase show solo. Tapi saya akui juga mungkin sebab mungkin lagu-lagu saya secara solo kan tak banyak yang kita tahu yang hit. Mungkin itu juga faktor utama lah. Kalau saya dulu ada juga, saya ada pernah hantar juga ke program TV, rancangan macam konsep minggu ini apa semua untuk saya buat showcase solo saya dengan lagu-lagu solo saya yang saya ada demi cinta lah, kuasa cinta. Tapi tak banyak lagu saya yang betul-betul hit yang boleh orang kata apa yang sesuai. Lebih banyak lagu saya dengan. Tapi boleh jelaskan sebab sehingga sekarang pun orang duk macam yang anggap ada perselisihan faham. Apa kena tekankan ke lagi yang macam komen tak habis-habis dia orang tanya. That's why lah Izzat dia orang tak panggil duet dengan Aziz. Duet dengan dia sibuk duit dengan Amshali, dia sibuk nak duit dengan Zidan. Kita ada konsert Zidan yang timeline tu kan. Saya pun dijemput juga as a guest juga tu lah, Aziz tak nak panggil dia kan. Padahal lah hakikatnya itu okey je, memang Aziz mula pun malah buat dengan saya. Saya salah up status saya kan. Masa tu ada lah, ada kes adik-beradik pula. Tiba-tiba kena kat situ kan. So dia laku-laku sekali kau. Dia kata dari segi ada juga untuk dari segi untuk nak promo. Bila orang tahu cerita ni, kenapa Izzat tak pergi show Exis Resolusi? Oh, rupanya dia buat showcase kat Langkawi sorang-sorang. Nak makan sorang kan, macam tu lah kan. Show sorang-sorang pun, kita kalau pula-pula Exis sebelum ni pun banyak juga kita buat show sorang-sorang yang ni dalam Exis. Kita pun tak ada pun dipertikaikan benda tu. Bila saya masuk Gagal Baganza pun, benda perlu kena Exis TV pun, saya masih digunakan lagu-lagu Exis, lagu-lagu Exis. Saya buat rakaman semula lagu-lagu Exis juga. Sebenarnya silah makan sorang. Alah, macam mana cakap, semua orang punya peluang untuk makan. Itu pula macam mana dia nak makan lah kan. Benda ni akan berkait juga, orang akan bersuarakan benda. Sebab bila Aziz buat Resolusi pun banyak juga yang tanya kenapa tak ada Shah, kenapa tak ada Izzat. Dua masih keliru antara Aziz Reunion dengan Exis tu sebenarnya. Kita tahu Aziz ni, ada generasi yang berbeza daripada Aziz. Yang first, Mamat, Shah semua kan, Ajay semua. Lepas tu bertukar pada Ajay, yang lain dengan Mamat. Lepas tu bertukar pula dengan saya, Ajay semua. Mamat tak ada, lepas tu Ajay keluar, saya pula yang lain. Aziz ni banyak. Orang yang betul-betul Aziz, dia tahu Aziz ni banyak peringkat dia. Itu yang sebenarnya yang menjadi persoalan sebab saya dengan Aziz, saya yang paling banyak album. Banyak lagu-lagu Aziz pun dengan saya kan. Jadi bila Aziz buat konser, orang akan macam kenapa siapa nak nyanyikan lagu Izzat kan. Mungkin dia tahu ke, nak tahu anak tahu pada Mamat. Tapi Aziz sendiri mungkin nak terasa kesihatan Mamat. Dia orang ambil dua orang tu lah. Ya, itulah.